Bunga jadi itu dan istri. Iya. Tadi kenapa cuma Abdul dan istri-istri? Soalnya kalau dia pergi sendiri, dia meninggalkan jamaah kita kan? Bantu memperhatikan kita selama di pergi umroh. Setiap kita mau pergi dari terminal ke terminal, terminal masuk ke bis, bis masuk ke hotel, hotel turun. Anak selalu siap gerak. Hitung dulu jumlahnya. Ada ibu anu, mana bapak anu? Itu semua harus dikontrol, kenapa? Karena memang sunnah di dalam safar tidak boleh satu rombongan pisah-pisah. Karena kalau sudah masuk rombongan pisah-pisah nanti akan jadi masuk di situ siapa? Rasulullah SAW pernah safar bersama para sahabat. Kemudian dilihat ada sebagian yang ngumpul di lembah, ada sebagian yang ngumpul di bukit. Maka Nabi bilang, kalau kalian seperti ini, ada yang duduk, ada yang di lembah, ada yang di bukit, maka ini adalah perbuatan syaitan. Nanti kalau sudah berpisah-pisah seperti ini, nanti apa yang terjadi? Berpisah-pisah seperti ini nanti akan terjadi pergeseran. Nah, Ustaz dulu aja. Pergesekan di antara pembuk. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kami kok makan sendiri-sendiri tapi gak ngerti kenyang. Karena ditanya, kalian makan pisah-pisah? Iya. Coba kalian makan bersama, di situ ada barokah, kalian tuh masih kenyang. Makanya kita dalam safar, karena gak mau tadi an pergi dulu. Sholat sendiri, kenapa? Karena nanti masuk syaitan di situ. Entah dia hilang, entah dia gak ketemu kita, terus kita nanti mungkin jadi ada emosi dan sebagainya. Kita lihat di jamaah, di jamaah sebagian jamaah umroh, karena gak perlu sebutkan sama travel juga, yang di sebuah keberangkatan gara-gara ada satu yang merasa kopernya hilang, terus dia nuduh jamaah yang lain, terus akhirnya mereka mulai berpisah, yang kendari-kendari, yang Surabaya-Surabaya, yang Solo-Solo, akhirnya ini sampai pulang gak pernah lagi bersatu. Mereka masuk pesawat sendiri-sendiri, masuk bis sendiri-sendiri, sampai di Bandara Jakarta mereka masuk hotel sendiri-sendiri, dari hotel menuju ke Bandara Jakarta sendiri-sendiri, semua sendiri-sendiri pada satu rombongan. Aku miskin banget. Makanya anak gak pernah mau kalau itu melihat sepanjang tahun loh. 9 hari kita gak mau ada satu orang, dua orang pergi terus kita tinggal di sini. Kecuali sangat tinggal. Aku bilang, tunggu saya di sana. Tapi kalau kita lihat, dari tohar kesahin pulang ke sebelumnya. Supaya terjaga dari situ. Terima kasih.